tantangannya berbeda. Untuk pecinta coklat, untuk pecinta krim kocok, mereka yang suka lebih pedas. Tapi kalian akan melihat semua ini dan lebih banyak lagi dalam tantangan baru kami, Parara. Selamat pagi, Nancy dan Brittany. Bagaimana tidur kalian? Ngomong-ngomong, kenapa kalian ada di dalam kandang? Tombol-tombol aneh apa yang ada di sini? Oh, siapa itu? Dapatkah beritahu garis-garis bagaimana untuk keluar dari sana, Mr. Badut? Aku pikir dia menyarankan Brittany untuk menekan salah satu tombol. Ya, kita tidak punya banyak pilihan untuk dicoba. Apa itu? Nutella. Kedengarannya cukup bagus. Wow, pernahkah kalian melihat seember Nutella sebesar itu? Wow. Ya, bahkan Tuan Badut pun tidak bisa menolaknya. Enak sekali. Dan sekarang apa yang dia lakukan? Awas, Brittany. Oh, tidak. Dia semua Nutella sekarang. Apakah itu tidak buruk? Meskipun mereka bilang mandi coklat baik untukmu. Dan itu juga sangat lezat. Aduh, aku sudah kenyang sekarang. Ah, tunggu sebentar. Yummy. Aku semua coklat sangat mengagumkan. Itu benar, Brittany. Kamu mungkin mengatakan kamu beruntung. Kita akan mengetahui seberapa beruntungnya Nancy. Ayo, Nancy, tekan tombolnya. Apa yang kita miliki sekarang? Pelangi. Apa artinya, Tuan Badut? Wow, indah sekali. Sepertinya peramal cuaca memanggil pelangi. Hati-hati, Nancy. Wow, betul sekali. Nancy tertutup cat sekarang. Dia terlihat cantik dan cerah. Tuan Badut sepertinya... dia tidak mau mengeluarkan biaya dengan chat. Wow, sekarang terlihat seperti jatuh genangan air. Dia yang terakhir tertawa sekarang. Hati-hati, Brittany. Ups, kurasa dia menekan dua tombol sekaligus. Apa yang terjadi sekarang? Kita akan cari tahu. Apa? Tong besar memberikan kemanisan yang lezat. Awas, Brittany. Kita lihat apa yang disiramkan ke Brittany. Akankah hujan madu ini akan berakhir? Apa selanjutnya kita pengen tahu? Baiklah, ini selanjutnya. Bulu? Apakah betul? Bulu-bulu itu tidak baik. Mereka pasti akan menempel pada kulit yang lengket. Brittany yang malang. Kamu seperti ayam terbang. Jadi, sekarang Nancy akan terlalu bersemangat karena dia yang berikutnya. Baiklah, pilihlah sebuah tombol. Hah, itulah yang aku katakan. Masih terlalu dini untuk bersemangat. Lihat itu, penghancur hijau yang besar. Bagaimana itu membentang? Wah, maaf Nancy, tapi kau harus mandi dengan lendir itu. Ini sangat menjijikan. Jangan lupa bernafas, Nancy. Itu dia, nasib yang sangat buruk. Baiklah, Brittany, ini saatnya mencoba keberuntungan. Brittany yang sudah pernah beruntung sebelumnya, ya jika kamu tidak menghitung bulunya, apa yang akan terjadi kali ini? Wow, apa itu yang dipikirkan? Ya, itu yang berkilau. Betapa indahnya. Dan berapa banyak dari mereka? Siapa yang membuat mandi payet biru? Bukan aku, bersulang Brittany. Payet-payet itu terlihat tidak begitu buruk padamu. Wow, ini indah sekali. Aku harus lebih sering memakai glitter biru ini. Ini terlihat sangat bagus untukku. Baiklah, kita sudah mengagumi diri sendiri dan itu sudah cukup. Saatnya untuk terus bermain. Oh my God. Baiklah, kita lihat apa kali ini. Oh, itu dia. Itu karamel yang mudah meledak. Ini sangat bagus untuk meledak di mulutmu. Baiklah, buka mulutmu lebar-lebar, Nancy. Ini akan menjadi baik. Oh iya, aku pikir Nancy menyadari sesuatu yang lezat keluar dari mulutnya. Bagus sekali. Oh, sepertinya Brittany juga ingin karamel yang meledak-ledak. Tapi itu tidak adil. Maaf, Brittany, kamu harus berbagi makanan lezat seperti itu. Sepertinya ini sudah selesai. Saatnya beralih ke tantangan berikutnya. Sekarang giliranmu, Brittany. Siapa tahu mungkin ada yang mendapatkan sesuatu yang enak juga. Ups, iya ini benar-benar makanan yang lezat untuk kucing, tapi tidak untuk manusia. Iyo, lihat betapa banyak makanan kucing yang ada. Ini sudah cukup untuk memberi makan 100 kucing atau satu Brittany. Iyo, itu menjijikan. Dan bagaimana aneh sekali bau. Setidaknya ini sudah keluar semua. Betul sekali. Nancy, jangan tidur.
cepat tekan tombolnya. Dan kamu akan mengharapkan telur. Wow, betul. Tuan Badut penuh dengan kejutan. Lihatlah sekeranjang besar telur ini. Aku tidak percaya itu semua akan jatuh pada Dancy. Oh, tidak. Awas, itu pasti sangat sakit dan tidak menyenangkan. Oh, tidak. Itu adalah telur yang sangat banyak. Aku pikir satu telur masuk ke dalam mulut Nancy. Oh, apa yang kamu ketawakan, Britney? Kenapa kamu seperti itu? Itu bagus sekali. Oh, tidak. Britney tidak sengaja menekan begitu banyak tombol. Apa yang akan terjadi sekarang? Oh, tidak. Itu cola. Kedengarannya sangat enak. Siapa yang tidak suka cola? Terutama ketika ada begitu banyak. Nah, Tuan Badut saatnya memberi Britney minuman. Wow, apa ini? Ada begitu banyak cola yang keluar dari mulut Britney. Dia sepertinya tahu persis apa yang dituangkan. Ini sangat enak. Britney sekarang lengket dengan soda manis. Tapi itu sangat berharga. Dan ini apa ya selanjutnya? Tepung. Satu ember penuh tepung. Sebaiknya kau berhati-hati, Britney, dan tutup mulutmu. Ini tidak enak. Betul sekali, lihat hujan tepung itu. Britney yang sangat malang. Ya, hujan kok lebih baik, bukan? Oh, apa ini? Nancy, apakah kamu ngolok-ngolok teman lagi? Ups! Dua tombol lagi tertekan. Apa yang kali ini akan terjadi? Oh, wow. Pernahkah kalian melihat setoples krim kocok sebesar itu? Berapa banyak krim yang ada muat dalam botol besar itu? Ayo, banyak sekali. Nancy tidak menyadari betapa beruntungnya dia. Hey, apa toples ini akan habis? Nancy jungkir balik dalam krim kocok. Ini sudah? Tidak, apa lagi itu? Tuan Badut punya hadiah lain untuk pahlawan kita. Taburan manis. Ngomong-ngomong, ini sangat cocok dengan krim kocok. Enak sekali. Hujan topping. Ini luar biasa dan sangat nikmat. Sepertinya hujan telah berhenti dan Nancy dapat menikmati makanannya. Oho, sepertinya ada pencuri. Britney, itu tidak adil. Meskipun begitu, Nancy memiliki begitu banyak krim kocok dan dia tidak menyadari ini hilang. Waktunya menekan tombol, Britney. Oke, apa yang kita punya di sini? Wow, mie pedas. Itu paket yang sangat besar. Aku harap Britney menyukai makanan pedas karena dia akan mendapatkan segunung mie yang sangat pedas dan sangat lezat. Ayo. Wow, apa kalian pernah melihat yang seperti itu? Jadi itulah yang dimaksud dengan mie. Jadi, bagaimana rasa mie ini? Hei, jangan terlalu terbawa suasana. Ini sangat pedas. Oh, ini pedas. Britney akan menyalakan api dan kita butuh air sekarang. Itu dia. Ini akan mendinginkannya. Apa kau merasa lebih baik, Britney? Lain kali hati-hati ya. Sepertinya sudah waktunya bagimu untuk menekan tombol. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang Nancy dapatkan. Itu yang sungguh. Wow, apa ini, sebuah petasan? Dan juga, wow, ini sangat bagus, pesta sesungguhnya. Apa selanjutnya? Kuncinya? Dan ini betul yang dibutuhkan. Sepertinya Nancy bisa menggunakan ini untuk keluar dari kandang. Ini dia, kerja bagus. Britney, kau harus bekerja keras untuk mendapatkan kuncinya. Bergembiralah ya. Kau akan beruntung lain kali. Apakah kalian menyukai videonya? Bagikan dengan teman-teman, beri tanda suka dan berikan komentar. Sampai jumpa lagi.